Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar penggemar setia Amanda Manopo dan Arya Saloka dimanapun kalian berada? Kembali lagi bersama Mimin tentunya yang akan memberikan kabar terbaru dan terupdate seputar Amanda Manopo dan Arya Saloka. Fakta baru, tinggalkan sinetron Ikatan Cinta dan alami bangkrut beberapa bisnisnya Putri Ana ajukan gugatan cerai kepada Arya Saloka. Tentu saja sangat miris mendengar pemberitaan ini. Tak disangka Putri Ana senekat itu melakukan dan mengajukan gugatan cerai untuk suaminya Arya Saloka di saat Arya Saloka mengalami beberapa kebangkrutan dalam bisnisnya. Setelah keluar dari sinetron Ikatan Cinta, rupanya nasib Arya Saloka kurang beruntung. Tidak sesukses lagi di sinetron Ikatan Cinta, nama Arya Saloka kini semakin akan tenggelam. Bahkan istrinya saja akan meninggalkannya. Hanya Arya Saloka mengalami kebangkrutan. Tentu saja hal ini mencuri perhatian dan sangat diprihatinkan oleh para penggemarnya. Banyak yang menyalahkan Arya Saloka kenapa harus keluar dari sinetron Ikatan Cinta. Nasib Arya Saloka sangat bagus apabila masih membintangi sinetron Ikatan Cinta bersama Amanda Manopo. Namun setelah meninggalkan sinetron Ikatan Cinta, nama Arya Saloka semakin redup, bahkan semakin berada di titik terendah. Apalagi sekarang Arya Saloka akan menghadapi beberapa panggilan dari pengadilan agama atas gugatan yang diajukan oleh istrinya Putri Ana. Namun rupanya di titik terendah Arya Saloka banyak sahabat yang selalu mendukung dan mensupportnya, seperti Ari Kritik yang selalu ada di samping untuk menemaninya. Baiklah, hanya itu saja yang bisa Mimin sampaikan. Jangan lewatkan berita terbaru dan terupdate lainnya hanya di AM Channel. Terus dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Tekan lonceng notifikasi supaya tidak terlewat berita terupdate lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.